aktif pagi ini test drive dengan Pak Dodi pada Innova 2005 yang dipasang Black Horse Special. Ini belum dilakukan tuning sama belum dimasukkan aditif. Jadi kita pengen tahu bagaimana reaksinya kalau tanpa tuning. Gimana Pak? Baru jreng ini. Iya. Udah berapa ya, Pak? Lumayan. Ini belum panas, Pak. Iya. Makin panas, Pak. Waduh. Senggol bacok, Pak. Kalau makin panas, senggolnya senggol bantai. Bukan bacok lagi. Kita coba jalan yang naik ya, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Ya itu yang penting, Pak. Kalau nggak naik mah biasa, pasti Innova kan kuat dong, Pak. Napasnya agak tambah ya. Tambah ya? Iya. Khusus. Tariknya lebih panjang ya, Pak? Iya. Jalannya lumayan ini naik. Naik. Gua Selarong ya, Pak? Ini jalan ke Gua Selarong. Jalan ke Gua Selarong. Saya pakai tiga ini ya, Pak? Ya, enggak apa-apa. Saya kurangin ya, biasanya dua ya. Iya, ini sedikit diseksa itu ceritanya. Aja ya, Pak. Biasanya nambah sini oper dua ya, juga sini. Nambah 500 cc ini, Pak. Ini tetap tak tiga ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Tiga pakai AC. Ya, di depan ada motor ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kuat tapi ya mepet. Ini soalnya kan terserah kan belum dicun apa. Ya. Cun apa beda lagi. Tapi enggak apa-apa kan sudah berubah toh, Pak? Iya. Nyata ya berubah ya. Biasanya harus dua ini. Harus dua sih. Nah, ini kan mulai panas, Pak. Ya. Mulai panas beda lagi nuansa senggol bacoknya itu. Beda ya. Beda, Pak. Tadi mungkin belum panas. Belum. Panasnya belum maksimal. Senggol sedikit udah dus. Apalagi kalau habis berhenti, Pak. Di lampu merah gitu kan blekornya ngumpul. Begitu digas dus gitu tuh, wuh, nosnya jalan, Pak. Full. Ini kan mobilnya kan jadi setaranya lebih enteng banget ya, Pak. Belum dicuning. Belum dicuning. Nanti saya pulang sebentar, ambil, saya tuning, saya kasih aditif, Pak. Beda lagi. Coba 4, Pak. 5. 5 enggak ngelidik, Pak. Beda powernya, kan. 5 digas pun juga kuat, gitu. Sama. Sama gigi tiga. 5 rasa 3. Itu ajaibnya Black Horse tuh itu, Pak. Top speed otomatis namanya naik, Pak, ya? Naik. Asal kaki-kakinya mumpuni ya, istilahnya. Nah, kakinya ya dek-odek ya. Oh, ini shock depan belakang baru. Oh, naik baru ya berani, Pak. Ban baru, shock baru, rem oke, hajar, Pak. Top speed pasti naik kalau di tol, Pak. Jangan di sini, Pak. Maksudnya orang tiba-tiba di kampung keluar mumet. Punya saya aja mentok, Pak. 180 loh, Pak. Sudah pernah aja. Pernah, Pak. Cuman tapi ya setengah menit aja. Enggak terus gila-gilaan gitu toh, Pak. Takut ya. Takut.
belum Jumat pun sudah beda ya Pak, artinya sudah ada penambahan tenaga. Karena memang itu Pak, istilahnya memang ditambahi low by gasnya itu, tariknya lebih enak ya. Ya, nah ini beda kok dari awal tadi. Iya. Ada panas ini. Makin panas makin beda lagi. Kan aneh Pak, mobil itu biasanya makin panas makin loyo Pak. Kalau ini enggak, makin panas makin edan Pak. Disentil gas sedikit kan wes jus gitu tuh Pak. Masanya terus mobilnya kentengan ya Pak. Gak ada beban. Kalau secara air power naik berapa? Naik Pak, sekitar 10 Pak. Sekitar 10. Iya. Kita RPM-nya kan rendah terus toh. 2000 ya. Iya. Apalagi kalau gigi 5 Pak, lebih rendah lagi. Nah, kita bisa ngiritnya di gigi 5 terus Pak. Saya kalau dalam kota itu 345, bukan 123. Cari jalan langsung 2 gitu. Iya. Ya enggak gitu, 1 langsung 2 oh, gitu. Oh, gitu. Nah, tetap Pak, kalau awal sih tetap bagusnya ya 1. Tapi begitu jalan langsung 2. Jalan dikit 3, jalan sedikit 4. Enggak perlu RPM sampai 2000 Pak. 1200, 1500 pindah. Nanti putar balik naik lagi sini. Boleh. Pos ini naik lamsam juga ya, lumayan ini ya. Iya, panjang ya. Oh. Oh iya. Innova tua. 2005 rasa 2021, Pak. Rasa Reborn. Enggak kalah Pak sama Reborn. Mesin sama kalau bensin itu sama. Nah, tergantung perawatannya loh Pak. Kalau benar-benar dirawat bagus ya udah. Biarpun 2005 masih enggak masalah. Mesinnya masih nyes kan. Heeh, enak loh ini. Kaki-kakinya ya lumayan loh Pak. Iya. Enggak bludak-bludak ya. Iya. Langsung 3 ya Pak. Boleh. Jadi ini kayak nganu Pak, kayak diesel ya Pak. Iya. Torsinya terus kan. Oh. Teng 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 itu nambah itu. Ketiga ya. Samnya gini berani. Biasanya enggak pernah ya Pak sini empat ya Pak. Ya, ini empat pun kelebihan tenaga Pak. Iya. Harus banter ya. Iya, ini jerundul. Lima Pak. Lima ya tetap nendang. Biasanya 5 kan ngelidik loh, istilahnya ngempos ya Pak. Ini gak ada ngemposnya Pak. 5 dikes gitu, dus gitu. Apalagi tambah panas Pak. Wah, yes. Nah, saya tuh sudah 3 tahun pakai Pak. Setiap starter tuh saya bahagia Pak. Wah, mobilku anyar. Bener-bener Pak. Perasaan itu selalu ada loh Pak. Meskipun mobilnya tua, tapi begitu jreng itu wes semangat. Tenan, Pak. Kita tuh enggak males gitu. Naik mobil itu kan seneng. Ya, kalau ngempos ya itu tenaganya males naik pakai mobil. Iya. Iya. Terus kudu mindah-mindah terus gitu. Ini kan torsinya nyantol terus, Pak. Padahal di belakang motor ya, soalnya kan enggak bisa digenjot.
tapi nggak los gitu, istilahnya nggak terus habis tenaga, habis nafas itu kan enggak. Tuning lagi ya Pak. Oh iya, nanti habis ini tak ambilin dulu Pak, terus terang ketinggalan Pak. Channel Caturis belakang mana tuh Pak? Saya dek belakangnya Hartono Mall Pak. Oh iya tuh. Mampir Pak. Selatannya berarti ya. Ya. Oh. Meraung ya Pak ya. Iya. Ini kalau kenal potnya jaringan header Pak, itu door Pak. 3000 tuh deng gitu. Saya tahu gitu tuh dari anu CRV. CRV itu kan top performanya kan 3100. Yeah. Begitu RPM 3100, headernya jedor gitu. Wor. Kan tiap mobil kan beda-beda, Pak. Yeah. Peak anunya, peak powernya. Tapi kalau Innova kan buat kalem-kalem aja suara nih. Iya. Ada juga. Ada Pak yang ini Pak dikasih kenal ada, gitu. Ada Pak. Ini kan wis kayak ganti mesin, bener ya? Betul-betul ganti mesin. Oh, senggol kayak ya toh Pak, beda toh Pak. Iya. Tuh. Oh. Wah, ini di upgrade lagi. Iya. Ya paling enggak kampasnya dicek, Pak. Jerundul loh. Jerundul, Pak. Cukup pakai spesial ini aja Pak? Cukup Pak, kecuali jenengan meh balapan cukup. Ultimate ngeri Pak. Udah ini sudah lebih dari cukup. Soalnya yang spesial yang baru itu beda Pak. Saya akan ceritakan jenengan. Beda, strukturnya beda. Oh, enten. Empat ini. Monster tuh Pak, monsternya nongol tuh Pak. Gak ada loyo-loyo lagi, goodbye. Ya teman, tiga rasa satu ini Pak. Ini gigi tiga tuh. Nah, engine brake-nya agak kurang apa Pak, dengan begitu melepas gas itu kan blekornya masuk kesedot lah, bukannya engine brake sedikit nambah malah. Memang harus penyesuaian. Ya artinya remnya harus diperhatikan. Gitu. Ya untuk ini malah dorong ya tenaganya tetap ada ya. Iya toh Pak. Ya kan otomatis kan begitu jaringan engine brake itu kan sedotannya masuk ke intake kan banyak. Nah itu sedotan ligornya ya nongol Pak. Tapi seneng loh Pak. Istilahnya ditambah 500 cc gratis kok. Kalau ultimate ditambah 750 cc nos gratis Pak. Ini kan kayak ditambahin nos Pak. Nah, ini berapa? 4, 2 ya. Sekarang gini Pak, ini kan sepi toh. 1 sampai 5 enggak usah digas Pak. Dari berhenti. Coba Pak, dari berhenti. Kalau dari jalan kan percuma, berhenti, stop, 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 nah masuk satu, masuk satu, nah nggak usah digas Pak, nah nggak usah digas, jangan digas, masuk tiga, pelan-pelan, kopling pelan-pelan, nggak usah digas, kalau sudah mulai laju, kasih empat Pak. Kasih 4, kasih 5, ketar sedikit tidak apa-apa, yang penting kan tidak mati tuh. Nah itu loh Pak. Bisa Pak Dodi pengen ngirit, wah aku rasa tak gas ya tekan rumah nyampe loh. Tapi jalan rata ya. Kan bisa lari 25 tuh Pak, sampai 30 tuh. Nah itu. Artinya gitu Pak, ini yang kerja black core Pak. Kalau nggak ada gas blekor pasti mati Pak, klok 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 toh. Yeah. Ini kan nggak digas toh. Ini hal yang anu. Kan ya ini kakinya ya. Iya lo. Iya toh Pak.
Ini 5 loh, bukan 3 loh, Pak. Ya toh, Pak. Ini kan 5 kan? Oh. 5 tekan normal. Itu yang enggak bisa dilakukan produk lain. 4 pun jenengan gas ya jendul gitu. Nyata ya, Pak Dodi ya. Sip ya. Nanti saya curikan, Pak. Lupa, Pak. Ya, lupa. Okay, sip.